Halo, Assalamualaikum bro. Kembali lagi di Aisyah Menurut. Seperti biasa bro, seperti biasa. Kali bro, kali ini kita akan hunting-hunting bro. Hunting-hunting. Maksudnya yang super keren, super mantap bro. Kita cek dulu di sini bro. Kali ini saya di Indomaret bro. Ini kita lihat ada apa aja bro. Ini ada si yang seri book sama stationery. Yang regulernya mana bro? Regulernya nggak ada bro di sini. Ini ada si yang Datsun seri pick up juga. Di atasnya nggak ada bro. Yang regulernya coba kita cari ya bro, kita cari ke sebelah sana kalau nggak salah ada lagi di situ karena display yang barusan nggak ada Hot Wheels lagi bro. Kita cek bro di sini, semoga saja ada Hot Wheels yang super mantap, super keren bro. Kita cek di sini, nah bro, di sini ada si Bugatti tuh bro, ini Bugatti yang terbaru juga bro, warna kuning. Ini juga Fantasicar dan ini ada si Seven bro. Ini Safety Wagon, ini banyak juga dicari bro karena katanya jagoan balap kayak gitu. Dan ini juga ada si Matchbox seri UK. Dan ini ini bro, ini mantap bro. Ini ada si Mitsubishi warna hitam bro. Ini detailnya cakep ya. Ini sempat juga banyak yang orang cari-cari bro. Ini Mitsubishi tapi kayaknya saya belum beli bro. Di sini ini juga ada yang Matchbox sudah lumayan baru bro, tapi yang seri retronya belum masuk bro. Bro, di sini kayaknya cuma itu aja. Gak apa-apa, semangat, kita lagi-lagi bro ke tempat berikutnya, semoga dapat yang meta bro. Oke. Nah, kita udah tempat berikutnya bro, kita lihat lagi bro, di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita lihat, nah bro, ush, mantap bro. Ini ada si apa namanya Corvette tapi bukan super treasure hunt, juga ada Honda City Turbo, ada juga Big Bel Air warna terbaru, Tab Rebel, dan ini Honda lagi bro, dan ini Matchbox-nya, ini kalau Matchbox-nya masih yang lama bro. Ini sudah mulai update bro, ini sayangnya bukan super bro. Kayaknya di sini cuma itu aja, gak apa-apa, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Nah, kita udah tempat berikutnya bro, kali ini saya ke Alfamart bro. Kita cek bro, di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita lihat, nah bro, ini Hot Wheels barunya sudah mulai masuk, tapi isinya mana bro, hot itemnya gak ada bro, ini kayaknya nggak ada lagi bro, cuman itu aja bro. Di sini Hot Wheels-nya baru-baru, tapi Hot Wheels hot itemnya belum masuk bro, belum ada di sini, nggak tahu kedua atau gimana bro. Bro, kayaknya di sini cuman itu aja bro, Hot Wheels terbarunya sudah mulai masuk tapi tidak ada hot itemnya bro. Bro, nggak apa-apa, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Cek, kita udah tempat berikutnya bro, kali ini saya ke Indomaret lagi. Kita cek bro di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita lihat ini Fantastica bro, ini yang sebelumnya itu yang tengkorak-tengkorak, dan juga ada si McLaren tuh, ini McLaren P1 juga bro, ini cakep juga warna hitam. Ini di belakangnya ada si Honda City Turbo lagi warna terbaru, warna biru bro, warna birunya ini cakep juga bro. Dan di sampingnya ini ada si Mazda tuh, Mazda yang 5 Miata nih bro. Ini ada si Ram Rebel lagi bro. Ini keren juga warnanya, cakep bro warna merahnya. Dan Matchbox-nya ini masih yang lama-lama. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini, ini di belakang sini ada si Hot Wheels seri stationery, masih terlalu juga bro. Bro, kayaknya di sini cuma itu aja, gak apa-apa. Semangat, kita lanjut lagi bro ke tempat berikutnya. Mantap, lebih keren bro. Kita udah tepat kita bro, kita lihat lagi bro di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, mantap bro. Kita cek di sini mana bro Hot Wheels-nya, kita lihat mana ya bro. Ini ada si apa namanya Ford bro, ini yang seri lama ya bro Ford-nya, sampai udah ada super gini. Ini juga ada Batmobile juga bro, yang kuning. Belakangnya ini masih fantasi fantasi bro, juga Matchbox-nya ada si Alfa Romeo bro, warna birunya cakep bro. Oke. Coba kita lihat lagi ke belakang sini, ini ada lagi bro, ada lagi di sini Hot Wheels regulernya cuma itu aja bro, gak apa-apa. Kita lihat lagi bro ke tempat berikutnya, semoga di tempat berikutnya dapat yang mantap dan bisa bro. Nah, kita udah tempat berikutnya bro, kita lihat lagi bro di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kali ini saya ke Alfamart lagi bro. Kita cek Hot Wheels terbarunya di sini, nah bro, di sini displaynya ini ada si Latrocat bro, ish mantap bro. Ini Hot Wheels barunya sudah mulai masuk bro. Juga ada si Honda S2000 bro, Honda S2000. Kita lihat lagi, ini juga ada si Nissan Z4ton bro. Ini cakep juga bro, banyak juga orang yang suka, tapi saya belum bro. Ini lagi apa namanya, lagi restock bro, Alfamart bro. Kita lihat lagi, ini juga ada si Mazda lagi. Dan ini ada si Mercedes-Benz warna kuning bro, warna super juga.
kita lihat lagi yang lainnya. Oh ini bro, ish mantep bro. Ini ada lagi bro, ada lagi si Hot Wheels Indonesian Treasure Hunt Go Charger bro, ini aman bro. Barcode-nya aman, kita langsung ambil aja bro. Ini mantep bro, ini ada si Hot Wheels yang berhadiah bro. Ish keren, keren, keren. Kita lihat lagi bro, kita lihat lagi ini lagi promo. Tapi bukan Hot Wheels reguler bro, jadi 15 ribuan bro. Bro, kita ambil aja bro. Kita langsung ambil si Hot Wheels yang ada Holo Indonesian Treasure Hunt bro. Ish mantep. Kita cek lagi bro di sini. Oh ini bro di sini masih ada lagi bro. Ini ada si Ram apa namanya? Si Tacoma bro, Toyota Tacoma. Ada juga Acura, ini Bone Shaker warna terbaru juga bro. Ini warna hitamnya cakep juga Bone Shaker. Belakangnya ini ada si Big Bel Air warna terbaru dan yang lainnya ini Fantasi Fantasi bro. Belakang-belakangnya bro. Bro, kita langsung rapikan aja bro. Kita rapikan lagi. Kita langsung ambil si Dodge Charger dengan Holo Indonesian Treasure Hunt bro. Ish, mantap, mantap. Bener bro, beneran beruntung, super beruntung bro. Kalau kalian dapetin beginian, kita bisa dapat hadiah langsung dari PT Marvel Indonesian bro. Ish, mantap, mantap. Tapi ini satu. Masih lah. Struknya gak tuh? Struknya gak? Iya bener. Masih lah. Gitu bro. Ini struknya jangan sampai hilang ya bro. Nanti karena mau difoto juga bro. Oke bro, di tempat ini bro, di tempat ini saya mendapatkan lagi Hot Wheels dengan Holo Indonesian Treasure Hunt ada si Docak bro. Bro, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Cek. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kita lihat lagi bro. Kali ini saya ke Indomaret lagi bro. Kita cek bro. Di sini apakah ada Hot Wheels ataupun Mesbook terbaru bro? Kita lihat di sini. Nah, ini bro. Ish, mantap bro. Ini bro. Ini ada si Mesbook yang terbaru. Ada si Retro Series bro. Ish, mantap bro. Ini yang Toyotanya bro. Toyotanya lagi banyak dicari orang bro. Ini juga Hot Wheels regulernya ini sudah mulai masuk yang baru-baru. Yang lainnya mana bro? Coba kita lihat lagi ke display satu lagi bro, kalau nggak salah ada lagi bro di depan sana, ada lagi display Hot Wheels bro. Kita cek bro di sini bro, kita lihat di sini. Nah bro, ini displaynya Hot Wheels-nya, ini ada si Chevy juga, ini Mesbook yang lama bro, Mesbook lama. Yang lainnya mana bro, regulernya kayaknya cuman sedikit bro di sini, Hot Wheels regulernya nggak ada lagi bro. Bro, kayaknya di sini cuman itu aja bro. Di sini sudah mulai masuk Mesbook terbaru, Mesbook Retro Series, tapi belum ada sih Toyotanya. Oke bro, kita lihat lagi ke tempat berikutnya. Cek. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kita lihat lagi bro. Di sini apakah ada Hot Wheels terbaru? Kita lihat. Nah, ish mantap bro. Di sini ini Hot Wheels-nya sudah mulai baru-baru bro, rata-rata bro. Dan juga ini Mesbook. Nah, bro, ini Retro Series. Ah, bukan bro. Ini ada si Ford Mustang tuh bro. Ini cak juga warnanya bro. Ford Mustang-nya. Kita lihat ini juga Mesbook-nya ada si Honda. Honda yang terbaru juga bro, Hondanya warna oranye kayak gitu. Kayaknya nggak ada lagi bro, nggak ada lagi di sini. Kayaknya cuman gitu aja bro, stoknya cuman sedikit, nggak apa-apa. Kita lihat lagi ke tempat berikutnya. Cek. Nah, kita udah tempat berikutnya bro, kita lihat lagi bro. Di sini saya kembali lagi ke Indomaret bro, karena di Indomaret sedang restock Mesbook terbaru yang Retro Series dan juga Hot Wheels terbarunya bro. Kita cek bro di sini apa ada. Kita lihat di sini. Nah bro, ini ada si Nissan lagi bro, Nissan dan juga bro. Beneran bro, ada si Retro Series-nya yang Mustang lagi. Yang di bawah sini seri books-nya masih yang kemarin-kemarin bro. Di sini kayaknya cuma itu aja, gak apa-apa. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Semoga dapat dan mantap lagi bro. Cek. Nah, kita udah tempat berikutnya bro. Kita lihat lagi bro di sini apakah ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap bro. Kita cek bro di sini Hot Wheels-nya mana bro. Nah, bro. Ini sudah mulai masuk bro, ada si Nissan bro. Nissan belakangnya juga sudah mulai baru-baru tapi baru sebagian bro. Kita cek lagi di depan sini, ini ada si apa namanya? Monster Truck yang versi mini bro. Ini baru juga bro. Baru nih bro, keluar lagi baru-baru tuh bro. Ini keren-keren bro, hiu kayak gitu ya bro bentuknya. Coba kita lihat lagi ke depan sini bro. Kita lihat. Nah, bro, ish, mantap bro. Ada Honda S2000 lagi dan ada Toyota lagi tapi saya sudah punya bro. Coba kita lihat ke sebelah sini, ini Mesbook-nya masih yang lama bro, Mesbook-nya belum ada yang Retro Series-nya bro, di sini ternyata belum masuk bro. Oke bro, gak apa-apa, kita lanjut lagi bro ke tempat berikutnya. Cek.
kita udah tepat duduk kita, bro. Kali ini saya ke Indomart lagi, bro. Kita cek, bro, di sini apakah ada Hot Wheels ataupun Matchbox terbaru yang super keren, super mantap, bro. Kita cek, bro, di Indomart ternyata retro seriesnya sudah mulai merata, bro. Kita lihat di sini ini ada yang seri Batman, bro. Ini juga ada si Mercedes. Yang lainnya ini shortcutnya masih ada, bro. Shortcut ini juga stationary, tapi isinya masih yang lama-lama, bro. Kita lihat lagi ini, kembali lagi, bro. Kembali lagi, kayaknya ini apa namanya Hot Wheels regulernya di dekat kasir, bro. Kita cek, bro. Semoga saja ada Hot Wheels terbaru yang super keren, super mantap, bro. Kita cek, bro, di sini mana, bro? Nah, bro, di depan sini kita lihat di sini. Nah, no, ish, mantap, bro. Di sini ada, bro. Di sini ada si retro series Toyota SJ40, bro. Ish, mantap, mantap. Ini, bro, ini baru pertama kali saya nemuin, bro. Kita langsung pisahkan, bro. Ini Matchbox-nya, kalau yang lain masih yang lama. Aduh, jatuh, bro. Matchbox-nya ini masih yang lama, bro. Kalau yang lain, bro, ternyata retro series-nya cuma masuk satu, ya, bro. Ini juga ada si Ford GT, belakangnya Subaru juga. Dan ini ada si motor cross, ya, bro. Ya, bro, kita langsung aja, bro. Kita langsung ambil, bro. Kita langsung ambil si Toyota, bro. Ini, kartnya agak sobek sedikit, bro. Kartnya agak sobek, tapi kayaknya agak masalah, bro. Karena ini yang pertama saya dapat, jadi langsung saya bayar aja, bro. Ish, mantap, mantap, mantap. Oke, bro, di tempat, bro, di tempat ini saya mendapatkan salah satu super hot item dari Matchbox, ada si Toyota FJ40. Ush, mantap, mantap. Di kartnya sobek, gak apa-apa, bro, gak apa-apa. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Cek. Kita udah tempat berikutnya, bro. Kali ini saya ke Alfamart lagi, bro. Kita lihat, bro, di Alfamart sini apakah ada Hot Wheels terbaru. Kita lihat, oh ini, bro, ini sudah mulai yang baru, bro. Yang baru ini ada si Big Bel Air, bro. Big Bel Air warna hitam. Ada juga si Nissan Z Porto, ini banyak juga yang suka, bro. Ini karena detailnya cakep, super duper cakep. Dan yang lainnya ini masih yang lama-lama, bro. Ini juga Matchbox-nya masih yang lama juga, bro, di sini. Ini mana, bro? Ada lagi, bro, gak ada lagi di bawah sini. Coba kita lihat lagi ke depan sana, bro. Biasanya kalau Alfamart ada beberapa display, bro. Kita cek, bro, di sini semoga aja ada Hot Wheel hot item yang super keren, super mantap, bro. Kita lihat di sini, oh ini, bro, ini tapi stoknya masih yang lama, bro, masih lama sekali. Oke, bro, kayaknya di sini cuman itu aja, dan kayaknya hari ini saya cukup sampai di sini aja, bro. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.